Okey, hari ini kita akan masuk kepada group data. Okey, ingat group data mesti ada table yang ada interval. So sekarang ni kita akan tengok 6.2 iaitu measures of location. Iaitu kita akan tengok mean, mode, median and so on. So yang pertama kita akan tengok mean dulu. If a set of group data given in frequency distribution, for example in the form of class interval, so maksudnya ini adalah group data, the mean is defined as okay, summation of F darab dengan X bahagi dengan summation of F. X ni adalah midpoint of the class, midpoint. Okay, sebab apa midpoint? Sebabkan kita group data ada interval, so kita kena cari dia punya midpoint. F adalah frekuensi. So kita tengok example 11, macam mana nak cari kita punya mean. Okay, find the midpoint of each class interval and using formula calculate the mean of life content of 40 battery. So sekarang ni kita ada data berkenaan dengan jangka hayat 40 biji bateri. So yang pertama kita akan cari kita punya midpoint. So di sini macam mana nak cari midpoint dia? Senang saja, 1.5 tambah 1.9 bahagi 2. So kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 1.7. Dan kamu akan cari untuk setiap kelas ni. Okey, ini kita panggil kelas eh. Kelas 1.5 sampai 1.9, kelas 2.0 sampai 2.4, kelas 2.5 sampai 2.9. So, untuk every kelas ni kita akan cari dia punya midpoint. So, sini adalah 2.2, sini adalah 2.7, okey, sini adalah 3.2, 3.7, 4.2 dan 4.7. Next adalah summation of frequency. So kita tambah semua sekali ni, kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 40. Kemudian next kita akan cari F darab dengan X, frequency darab dengan midpoint. Maksudnya 2 darab dengan 1.7 dapat berapa. Okay, ini adalah untuk kelas yang pertama. Ini 3.4. Kemudian 1 darab 2.2, kita dapat berapa? 2.2 and so on. Okay, kita akan kira ni semua sekali. So ini akan jadi 48, ni 37, 21, 14.1. So hasil tambah semua sekali ni, okay, kita akan letak kat sini, dia adalah bersamaan dengan 136.5. So sekarang ni mean kita akan jadi summation of fx bahagi dengan summation of f tadi kan. So ini adalah sama dengan 136.5 per 40. So kita akan dapatlah jawapan kita bersamaan dengan 3.1. Apa maksud 3.1? Maksudnya untuk data 40 biji bateri, okay, dia punya jangka hayat adalah sebanyak on average, on average adalah sebanyak 3.41 tahun. Okay, so daripada 40 biji bateri tu, okay, dia boleh bertahan dalam purata 3.4 tahun. Macam tu lah. Okay, so selesai untuk mean. Next video kita akan masuk untuk mode. Okay, itu sahaja. Thank you guys.